Untuk menjaga kebersihan lingkungan, anggota Satgas TMMD Reguler 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan ajak warga desa setempat untuk melaksanakan kerja bakti, membersihkan semak-semak yang mengganggu akses jalan. Di saat masa pandemi COVID-19, warga desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapsel, di saat ada TNI Manunggal membangun desa, untuk menjaga kebersihan lingkungan warga desa dan juga anggota Satgas TMMD, melaksanakan kerja bakti membersihkan semak-semak yang selama ini mengganggu akses jalan. Dengan adanya TMMD, warga desa Siuhom merasa senang karena keinginan mereka untuk menjadi desa yang mandiri dan maju dalam peningkatan ekonomi makin terlihat jelas. Dalam program tersebut, menitik beratkan pembukaan jalan sepanjang 6.400 meter dengan lebar 8 meter. Mereka berharap perekonomian desa makin meningkat karena dengan adanya akses jalan baru untuk transportasi akan lebih mudah masuk ke desa sehingga mereka dengan mudah dapat mengangkut hasil panen. Setinggi-tingginya kepada Kandim 0212 Tapanuli Selatan yang telah mengadakan program TMMD di desa Siuhom. Dalam ini selalu berdampingan dalam masyarakat, terutama saat sekarang ini lakukan gotong royong di jalan umum antara desa Siuhom menuju dusun Adian Nauli sampai ke Tangga Batu nantinya. Mudah-mudahan pekerjaan TMMD yang ada di sini tidak ada terkendala untuk kedepannya. Amantua Simamora yakin hasil pengerjaan oleh anggota Satgas TMMD bersama warga desa dengan cara gotong royong memiliki kualitas yang baik sehingga pembangunan dapat bertahan lama. Tim Liputan, Bandung TV.